Jadi koper misterius ini adalah paket dari Salsa Kosmetik karena hari ini mereka lagi launching produk terbarunya. Jujur agak kaget ya dapat paket misterius ini. Aku kira isinya bom. Ini aku dapat tantangan dari Salsa Kosmetik untuk ngebuktiin beneran nggak loose powder ini tahan hingga 6 jam. Di sini aku dapat 2 shade, ada yang translucent, ada yang natural beige. Ini packagingnya super kecil banget dan ini udah otomatis traveling friendly. Oke, kita mulai makeupnya. Untuk saat ini aku bakalan pakai cushion dari Salsa Kosmetik. Ini aku pakai shade yang cashew. Oke, cushionnya udah selesai. Sekarang aku bakalan ngeset menggunakan loose powder. Ini aku menggunakan shade yang translucent. Ini yang udah aku aplikasiin dan ini yang belum. Nih, beneran dong ini tuh ada efek blurry-nya. Jadi aku ngerasa kayak lagi pakai filter Paris. Dan yang paling aku suka adalah dia tidak merubah warna cushionnya dan ini hasilnya flawless banget sih. Oke, makeupnya udah selesai, jadi kita lihat saja 6 jam ke depan seperti apa hasil makeupnya, oke? Hai everyone, I'm back. Sekarang ini udah jam 12 lebih dan ya kalian bisa lihat sendiri nih hasil makeupku masih bagus banget. Masih ada area yang berminyak di area T-zone, tapi menurut aku ini minyaknya juga jadinya nggak terlalu berlebihan gitu, nggak kayak biasanya. Menurut aku loose powder dari Salsa Kosmetik ini oke banget sih untuk kegiatan outdoor. Oke, mission complete.